Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Saya Nur Alia Usna. Saya Hakimi Hisham. Terus berinformasi bersama kami, Bulletin Homeroom Laili. 2019, program Pinik bersama Homeroom telah dianjurkan. Pelajar-pelajar digalakkan untuk membawa makanan bagi memeriahkan suasana program. Pelaksanaan aktiviti ini adalah dibenarkan di seluruh kawasan maktab seperti Badang, Alfabeta, Wakaf dan sebagainya. Inisiatif yang amat bernas daripada pihak maktab ini telah berjaya memupuk semangat dan merapatkan hubungan kekeluargaan antara pelajar dan guru homeroom mereka. Tidak lupa juga, pihak Dewan Selera telah menyediakan pelbagai makanan untuk dinikmati oleh pelajar ketika berpinik. Menjelang bulan Ramadan, semua pelajar muslim dituntut untuk menunaikan kewajipan mereka iaitu berpuasa. Terdapat juga program iftar perdana di mana pelajar dibenarkan untuk buka puasa bersama-sama homeroom. Pesanan makanan yang dibuat oleh guru homeroom dapat menarik perhatian pelajar untuk menyertai program ini. Bukan itu saja, pelbagai juadah berbuka puasa yang boleh dibeli oleh pelajar di kafe maktab. Program ini berjaya mengembalikan pengalaman pelajar berbuka puasa bersama ahli keluarga di rumah dan mengubat rindu pelajar terhadap mereka. Hi, I'm Faris. Hi, I'm Hasina. Hi, my name is Iqbal. Hi, I'm Ara. Hi, saya Aisha. Hi, I'm Fira. Hi, I'm Husna. Hi, I'm Farah. Nama saya ialah Warsha. Hi, I'm Ezril. Hi, saya Pral. Go Laili, go Laili. Go Laili, go Laili. Bersedia bersatu. Hu, ha. We are one. Homeroom Laili number one. We are one. Homeroom Laili number one. Who are we? Homeroom Laili. Kembali bersiaran, terima kasih kepada penonton yang masih bersama kami. Baiklah, pelajar Malaysia bukan sahaja mempelajari ilmu sains dan matematik tetapi ilmu keusahawanan juga turut diterapkan dalam diri masing-masing. Bagi merealisasikan perkara ini, pelajar dibolehkan dan digalakkan untuk mengadakan jualan homeroom. Antara bahan jualan yang kehabisan dijual seperti makanan dan minuman yang boleh mendatangkan keuntungan dan kutipan yang besar jika dapat menarik minat pelajar-pelajar yang lain. Selain memupuk semangat usahawan, sikap kerjasama dan toleransi antara ahli homeroom dapat juga ditinggikan. Ditujukan lokasi kejadian secara langsung bersama wartawan Zahira. Terima kasih, Suri Pentas. Lokasi di Marchland, Kuala Kawang. Sekarang saya berada bersama homeroom Nur Laili yang sedang mengadakan jualan homeroom. Ayuh mari kita saksikan. Puan Nur Laili, selaku penasihat homeroom. Assalamualaikum Bunda. Kami dari Bulletin Homeroom Laili ingin menyuruh ramah dan kami ada beberapa soalan untuk ditanyakan. Soalan pertama, apakah first impression Bunda terhadap kami waktu first masuk dan jadi anak homeroom Bunda? Sejujurnya lah kan, perasaan saya happy lah kan sebab dapat anak homeroom. Masa tu tahun 2019. Okay, and ada sedikit nervous sebabnya saya dah lama tak dapat anak homeroom tingkatan satu. Saya dapat anak homeroom besar-besar. Jadinya nak kena nak ingat baliklah macam mana cara nak menjaga anak-anak yang masih baru form 1 ni lah. Macam tu. Apakah aktiviti yang paling menarik ataupun paling memorable lah untuk Bonda yang Bonda pernah buat bersama anak-anak homeroom? Okay. Sebenarnya sejujurnya pada pandangan saya sebab kita sepanjang dari PO tingkatan 1 sampai tingkatan 4
kita lebih banyak masa PKP tu terlalu panjang. Jadi masa kita nak beraktiviti lebih itu tak ada sangat. Tapi satu perkara yang satu momen yang memang saya sangat-sangat ingat adalah buka puasa 2021 kan? Tahun lepas. Kenapa saya rasa macam benda tu simple je, tapi saya rasa macam happy sangat momen tu. Sebab kita satu masa, kita dah lama sangat tak jumpa. Jadi macam ni mula-mula macam bila you all ajak tu, saya rasa saya tak boleh nak cakap no. Walaupun macam last minute juga kan. Tapi sebab dia tak boleh cakap no ni, sebab tak tahu lagi bila berjumpa. And then tak tahu bila mungkin nanti tiba-tiba PKP lagi, tak boleh nak jumpa kan. So saya rasa saya perlu datang untuk join that buka puasa macam tu. Okay, yang harapan bonda terhadap kami semua waktu berada kat maktab ni? Seperti yang memang saya bagi tahu setiap kali perjumpaan, saya nak sangat you all mesti dapat ada apa? Homework emas. Homework emas. So itulah saya macam, itu yang paling utama lah kan, supaya dapat yang kita ni betul-betul memang apa ni, bermatlamat lah dalam okay. Terima kasih diucapkan kepada Bunda Laili kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Kami juga mendoakan agar bonda dianugerahkan kesihatan dan kesejahteraan. Sambutan Hari Raya Aidilfitri akan disambut di maktab setahun sekali. Kali terakhir pelajar menyambut sambutan ini ialah pada 2019, seperti yang kita sedia maklum, satu dunia telah mengalami pandemik COVID-19 selama 2 tahun. Sambutan raya pada tahun 2020 ini dijalankan serentak dengan Hari Guru bagi menghargai jasa guru-guru. Umum kami juga sempat memberikan hadiah sepanjang Hari Guru dan Hari Raya kepada Bonda Laili. Program sambutan Hari Raya ini membenarkan pelajar mengenakan pakaian Hari Raya. Baju Melayu bagi pelajar lelaki dan baju kurung bagi pelajar perempuan. Tujuannya ialah untuk pelajar menyelamkan kreativiti dan keunikan dengan bertemakan pakaian Hari Raya. Pada masa yang sama, tidak melanggar tata cara pemakaian seperti pakaian ketat dan mencorok mata. Karya adikku manis cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Adikku manis cantik bergaya, bolehkah abang ikut bersama? Sama-sama. Pesanan makanan yang di pesanan mak. Hey, ketahui program ini. Bukan itu saja. Eh, tak terpira aku ke apa? Kamera kau goyang. Pesanan makanan yang dibuat oleh guru homeroom dapat menarik perhatian pelajar untuk menyertai perhatian pelajar. Bukan itu saja.